Kembali lagi bersama kami di Liga Bola Kita. Pemain naturalisasi Indonesia Jody Amat telah mencetuskan tarikan kuat kepada penyokong bola sepak Indonesia untuk menonton aksi pemain pertahanan Johor Darul Takzim setelah namanya berada dalam kesebelasan utama ketika menentang kelab Petaling Jaya City, PJ City dalam saingan Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim pada Isnin lepas. Jody Amat yang diberikan kepercayaan daripada ketua jurulatih Johor Darul Takzim Hector Bidoglio untuk bergandingan dengan Sarul Saad di posisi pertahanan tengah ternyata memberikan persembahan yang terbaik membantu Johor Darul Takzim mencapai keputusan positif 2-0 dan seterusnya layak ke suku akhir dengan agregat 6-0. Penampilan Jody Amat dalam perlawanan berkenaan merupakan yang pertama dalam kancah Liga Tempatan selepas beliau disambar oleh Johor Darul Takzim setelah kontraknya tamat dengan klub Belgium KAS Eupen pada Jun yang lalu dan kesabarannya untuk membuat penampilan pertama bersama Johor Darul Takzim sangat positif sekali. Sebelum ini, penyokong Jody Amat daripada Indonesia tidak begitu senang dengan keputusan pemain berdarah Spanyol itu untuk berhijrah ke Johor Darul Takzim meskipun pemain itu telah lama berpangkalan di Eropah. Pemain berusia 30 tahun itu yang sebelum ini pernah menyarung jersey Espanyol, Swansea City, Rayo Vallecano dan Real Betis menolak tawaran daripada klub Greece, Panathinaikos untuk ke Johor Darul Takzim sekaligus menjadi pemain paling mahal dalam Liga Super Malaysia setakat ini. Menerusi saluran live streaming YouTube yang boleh dirayali secara percuma seluruh dunia, ia tidak begitu pelik mengapa tontonan secara langsung di Unify TV sebagai penyiar rasmi Liga Super Malaysia telah meraih perhatian menakjubkan daripada kalangan penyokong Indonesia sehingga meraih tontonan 1.3 juta pada perlawanan itu. Portal Sukan Bola Sepak Gol Indonesia juga memuji persembahan Jody Amat yang membantu klub Johor Darul Takzim untuk menang dengan bergaya dan mara ke suku akhir TM Piala Malaysia 2022. Hector Bidoglio juga berpuas hati dengan prestasi Jody Amat dan tindakan jurulatih itu dengan membuat penggiliran pemain dalam setiap perlawanan melibatkan Johor Darul Takzim telah mendapat keputusan yang positif. Kami gembira dengan penggiliran pemain yang dilakukan kerana ia sangat baik untuk kami menyediakan pasukan untuk perlawanan berikutnya serta bersedia dengan cabaran yang akan datang. Dengan melakukan penggiliran pemain, kami dapat memberikan minit permainan kepada pemain yang jarang diturunkan dan mereka juga berjaya membuktikan kemampuan mereka yang setaraf dengan kesebelasan utama. Jody Amat adalah pemain yang berpengalaman dan hari ini dia membuktikannya. Dia juga memerlukan lebih minit permainan kerana dia mampu memberikan sesuatu kepada pasukan dan kami juga gembira kerana dia boleh diharap dan kini kami mempunyai lebih pilihan untuk diturunkan sebagai pemain pertahanan, katanya dalam sidang media selepas perlawanan menentang PJ City itu.